Radio Stats Rasi Suara Stats 102,6 FM didirikan 15 Mei 2007. Start adalah singkatan dari Station Art yang bermakna bahwa radio ini lahir sebagai wadah cipta kreativitas dan seni dari orang yang mempunyai visi dan misi serta semangat membangun untuk sebuah kemajuan, harapan dan keinginan bersama, memberi andil konkret dalam pencapaian sebuah masyarakat yang madani. Radio Stadsrasi Suara diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitator untuk pencapaian program-program pembangunan pemerintah, ekspansi perusahaan yang mencakup eksplorasi sumber daya manusia, sumber daya alam, apresiasi seni dan budaya, ekonomi, hukum, sosial masyarakat, pendidikan dan entertainment. Dalam pencapaian ini, Star FM menyuguhkan berbagai program. Musik dan informasi. Edisi siang. Start News. Jendela informasi Anda. Bupati ajak masyarakat kerja bersama bangun Mendeling Natal. Sahabat Start FM, pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita di dialog interaktif eksklusif talk show bersama Bupati Mandailing Natal dipersembahkan oleh 2.6 Start FM. Program ngopi ngobrol politik rumah diskusi publik di Radio Start 102,6 FM. Berita seputar Pilkada Sumatera Utara. Start 102,6 FM. Rumah demokrasi Mandailing Natal. Kumpulan lagu Stand FM. Langganan dan request insan muda. Hari Sabtu jam 2 pribumi. Bersama penyekamu tercinta Klip, kumpulan lagu Indonesia populer, ajang musik pribumi versi Radio Start FM. Chart lagu Indonesia populer versi Start FM. Start Flex, sajian info luar biasa dan terunik sepanjang masa. 3. Mozaik Islam versi Start FM, paduan serpihan cakrawala Islam. Pada tahun 2015, Start FM menjadi radio siaran pertama di Mandailing Natal yang meraih KPID Award kategori konten lokal. Tahun 2016 kembali memperoleh penghargaan KPID Sumut Award dengan konten radio berita. Dalam penyiaran berita, Star FM telah menyediakan Start News Online dan Start News Channel di YouTube dengan tim redaksi yang mumpuni dalam dunia jurnalis. Start News, jendela informasi Anda. Pemirsa Start News Channel, Bupati Mandailing Natal Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution menyalurkan hak suaranya. Saudara Bupati Mandailing Natal Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution pada Rabu siang salurkan hak pilihnya pada Pilkades di Desa Perbangunan Kecamatan Panyambungan Mandailing Natal. Sudah seperti selama ini banyak yang golput dan sesudah terpilih seorang pimpinan kita ribut. Oleh karena itu saya minta salurkan hak pilih kita semua. Tentunya kita berterima kasih kepada semua khalayak, pendengar, audiens Radio Start FM dimanapun Anda berada, karena perjalanan dari sebuah perusahaan yang kita sebut dengan PT Radio Start Rasi Suara ini sudah memasuki 11 tahun. Di 11 tahun ini kita terus oleh pihak manajemen berupaya untuk meningkatkan pelayanan, apakah ya pelayanan programnya, apakah yang pelayanan semua fasilitas audio, dan pemancar juga kita terus meningkat, kita terus berupaya untuk meningkatkan itu. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada
pendengar, kepada klien iklan kami, kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga lain yang bersinergi selama ini dengan perusahaan Radio Start FM, baik dari program penyiaran yang bersifat edukasi ataupun informasi dengan tim redaksi di redaksi Start News. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, karena di 11 tahun Start FM, di 11 makin berkelas, berkomitmen untuk menjadikan rumah edukasi dan informasi. Dalam usia yang ke-11 tahun ini, Start FM di 11 makin berkelas akan diwujudkan menjadi rumah edukasi dan rujukan informasi. Tanpa terasa, Radio Start FM sudah memasuki di usia 11 tahun yang terus berupaya dan berkomitmen menjadikan rumah edukasi dan informasi. 11 tahun Radio Start FM di 11 makin berkelas. Tak terasa usiamu sebelas, tak lelah memberi cerdas. Siang dan malam sejuk terasa dengan alunan melodi emas. Sepanjang hari kami mengucapkan kepada semua khalayak pendengar Radio Start FM dimanapun Anda berada, karena telah mengudara selama 11 tahun menemani Anda saat beraktivitas, saat Anda sedang menikmati suasana malam. Tentu dengan setia terus kami suguhkan program-program yang berkarakter budaya dan berkarakter edukasi. Perjalanan Radio Start FM ini di 11 tahun ini berkomitmen kita untuk menjadikan rumah edukasi dan informasi. Tentunya dalam hal ini, di momentum 11 tahun perjalanan Radio Start FM, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal khususnya, kepada lembaga-lembaga lain semuanya, kepada klien iklan kami atas kebersamaan dan dukungannya untuk eksistensi radio ini. Dirgahayu Radio Start FM yang ke-11, di 11 makin berkelas, rumah edukasi dan informasi. 11 tahun perjalanan Radio Start FM menemani sahabat Start FM dimanapun Anda berada, baik yang memantau di frekuensi 102,6 FM ataupun yang dapat mengakses live streaming kita di www.startfmmedina.com. 11 tahun perjalanan ini, tentu kebersamaan ini cukup harmonis dan terus berupaya kami meningkatkan dan berkomitmen bagaimana kita bisa mewujudkan PT Radio Start Serasi Suara menjadi rumah edukasi dan informasi. Dirgahayu Radio Start FM yang ke-11. Di 11 makin berkelas, rumah edukasi dan informasi.